Lapis neraka yang keempat, nama neraka tu neraka Lazar. Neraka Lazar ini Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-15. Siapa ini? Puak-puak mengumpul harta tapi tak pernah belanjakan jalan Allah, sama ada zakat maupun bersedekah, simpan, taruh duit. Neraka Lazar ni saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar. Sekarang ni famous, ada satu nasyid tu dia sebut pasal neraka Lazar. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna. Ah, cukup lah tuan-tuan, selebihnya belilah yang original di pasaran. Kena buat konsert pula tu. Ya Tuhan kami, kami mengaku melakukan dosa, kami melampaui batas menghampiri neraka. Ah, tu ceritanya. Neraka apa? Neraka Lazar. Ah, tu cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini dalam program Kuliah Maghrib Anjuran Surau Bukit Mulia Bukit Antarabangsa. Terima kasih banyak saya ucapkan pada pihak pengerusi Yang Jawatankuasa, Tuan Imam dan seterusnya, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, muslimin, muslimat, dan tak dilupakan para penonton-penonton di luar sana, mungkin tengah makan kepek, duduk baring depan laptop ke depan handphone tu, tak tahulah apa dibuatnya. Kalau boleh marilah datang surau, mari masjid ya. Tengok di handphone tu bagus, tapi mari ke masjid, mari ke surau ni lagi bagus. Tapi tak apalah, sibuk kan, tak apa. Dan seterusnya kepada tuan-tuan semua muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Saya ingat mungkin ni kali pertamalah saya bertandang ke surau ini. Kalau sekitar Bukit Antarabangsa ni banyak dah, telah saya pun datang UK Perdana ke, Majid Ridwan ke, ada lagi lah saya ingat sekitar Bukit Antarabangsa ni, namun di sini pertama kalilah di Surau Bukit Mulia ni. Maklumlah kawasan sini banyak international, antarabangsa kan. Jadi kawasan sini orang terpilih lah semua ni. Dahlah bukitnya mulia pula, lepas tu international pula, lagi hebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini akan kita bicarakan, sembang-sembang kita tentang satu tajuk, yang mana tajuk ini berkaitan tentang golongan mudah ke neraka. Ini tajuk yang akan kita bincangkan ya. Golongan mudah ke neraka. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita seringkali membaca doa berkaitan tentang minta semoga dihindarkan daripada azab api neraka. Seringkali, acap kali, maupun saban hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doanya, kalau biasanya lepas tahiyat, innaka hamidum majid, kalau boleh jangan terus bagi salam, tambah lagi satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Itu barulah bagi salam sebaiknya lah. Innaka hamidum majid tu 40 tahun dah tu saja. Tambah sikit tahun ni. Handphone duk top up selalu. Amalan top up lah juga. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada seksa kubur, daripada azab api neraka jahannam, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah kejahatan makhluk dajjal. Itu kita minta pada Allah Ta'ala. Salah satunya kita minta berlindung daripada azab api neraka. Atau dalam doa-doa lain yang biasa sangat kita baca, Allahumma barik lana fima, ini baru semangat sambung sikit, razaqtana wa qina azaban nar. Itu kan nar tu, minta berlindung pada Allah Ta'ala, berikan keberkatan pada rezeki kita yang dikurniakan itu, dan berlindung daripada azab api neraka jahannam. Kemudian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Tiap kali lepas mayang kita akan baca doa itu, ataupun kalau dalam tawaf, pusingan tawaf terakhir, ramai-ramai Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua pakat ikut mutawif, pakat-pakat baca. Mari geng-geng Turki, Rabbana atino. Orang lain pula bunyi macam-macam, tapi membawa doa yang sama. Yang penting azaban nar, iaitu minta jauh daripada azab api neraka jahannam. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya bukan kita saja orang Islam yang membicarakan berkaitan tentang siksaan api neraka. Rupanya pahaman-pahaman agama lain pun mereka juga percaya akan seksa azab api neraka ni, cuma mereka faham dengan cara yang jauh daripada pahaman kita Islam. Sebagai contoh, kalimah neraka tu sendiri pun bukanlah kalimah bahasa Arab. Dia adalah bahasa Sanskrit. Dia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab neraka itu disebut nar. Nar. Syurga jannah. Jannah. Syurga itu jannah. Tapi kalau dalam bahasa Sanskritnya suwarga. Suwarga. Neraka naraka. Naraka. Naraka ini kalau ikutkan ni pahaman mereka, naraka ini adalah satu raksasa kejam, lahirnya di bumi, maknya nama Pertiwi, bapaknya nama Vishnu. Yang mana naraka ni makhluk yang sangat kejam lagi ganas, dia akan kalah dengan bapak dia Vishnu. Biasalah anak ni dengan bapak dia kalah sikit, dengan mak dia boleh melawan, bapak kalah. Tu. Jangan salah faham pula, ustaz ni ceramah di kuil ke di masjid ni? Dah nak bagi kita ni, kita kan kawan-kawan kan non-muslim pun ramai, dapat tahu ilmu ni kan dalam sembang tu, seliklah sikit dakwah kita. Tak tahu, Islam saja yang tahu, ambil tahu supaya dengan itu mudah kita nak berdakwah. Faham bahawa dia pun percaya, dia pun percaya, cuma kepercayaannya itu berbeza dengan kita. Itu kalau pahaman orang-orang barat. Kalau di barat, mereka percaya bahawa atas bumi ada 13 pintu neraka. Ini lagi menarik ni. Di bumi ni bagi mereka ada 13 pintu neraka. Dia panggil the gates of hell. 13 gates of hell ataupun 13 pintu neraka. So 13 pintu neraka ni di seluruh pelosok bumi ni banyak. Ada satu tu dekat dipanggil apa? Masaya. Masaya ni dekat dengan Karagawa. Dia satu kawah api yang sangat besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google, internet pun ada. Type-nya. Tapi jangan cari sekarang, nanti dulu. Dengar ceramah dulu. Sibuk nak cari neraka, nanti dulu. Lepas ada lagi, selain daripada tu ada dekat kawasan Ethiopia. Ethiopia pun ada satu dipanggil apa, Ekorta Ele. Itu pun kawasan kawah api yang besar sangat. Wallahu'alam lah itu. Itu kuasa Allah lah. Api itu macam mana dia punya besarnya itu. Ada satu lagi Ashron dekat dengan Greece. Pun sama, api besar. Dia dipanggil sebagai pintu neraka. Bukan neraka lagi tu. The gates of hell. Pagar kepada api neraka. Oh, dahsyat. Itu bagi pahaman orang-orang barat. Ni tuan-tuan kalau rajin, ada satu rancangan dekat Astro tu, History Channel. Tu banyak tu cerita-cerita yang macam-macam ni, pelik-pelik macam ni.
Loh, ingat ustaz tengok jejak Rasul ya? Tengok kita benda-benda tu buat model ceramah. Kalau rakan-rakan kita masyarakat Cina, mereka pun ada kepercayaan. Bagi rakan-rakan kita yang Cina yang masuk Islam tu, sama macam kita lah pahamannya. Tapi yang belum Islam ini, pahaman mereka ada juga. Mereka faham dan mereka yakin bahawa adanya neraka ataupun api ataupun siksaan. Saya ambil contoh Dekat Singapura ada satu kawasan dipanggil Ho Ban Ho. Ho Ban Ho ni ataupun juga dipanggil Haupa Villa dekat Pasir Panjang, Singapura. Saya ni alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki selalu masuk ceramah di Singapura tu, bersembang-sembang kadang adalah lalu-lalu kawasan tu. Kawasan tu dah lama dah, tahun 50-an 60-an dia dipanggil sebagai kawasan macam satu pusat, orang kata apa ya, macam pelancongan jugalah. Dulu mana ada universal studio, apa lagi, tak ada lagi apa kapal atas tiga bangunan, tak ada lagi zaman tu, tak ada lagi. Yang ada ni lah dia, dia jadi macam satu tempat yang mana dalam tu pameran mitos masyarakat Cina apabila mereka pass away, bila mereka meninggal dunia, mereka akan ke mana. Cantik, dia menarik tempat tu. Kata sekarang tengah renovate, dia tengah under maintenance tempat tu sekarang. Manalah tahu kot esok pergi cari tiket nak pergi dah. Nanti dulu, dengar lu neraka ni. Dia yang menariknya tuan-tuan, dekat situ dia panggil The Chinese Ten Court of Hell, 10 mahkamah dalam neraka. Kalau tuan-tuan tengok nanti dalam internet pun ada Ho Ban Ho, tuan-tuan type kat situ. Dalam YouTube pun ada. Macam mana dia buat betul-betul macam suasana macam kita faham lah bentuk neraka, padahal lagi dahsyat. Tapi dia gambarkan itu lebih kurang. Ada satu bentuk api besar dan dijaga oleh dua makhluk. Makhluk pertama nama Newto. Newto ni makhluk yang kepala lembu, badan besar, pegang tongkat. Satu lagi makhluk ni yang jaga api ni. Yang kedua nama Mamian. Mamian ni kepala kuda, badan pun besar. Agaknya mungkin dia ingat Malaikat Malik dengan Zabaniyah lah tu. Tapi bagi kita lagi dahsyat, tak mainlah kepala lembu dengan tu, kita punya lagi dahsyat tuan-tuan. Tapi dia buat gambaran tu ada. Yang cantiknya lagi, dia bubuh pula ada satu jambatan panjang tu. Ni semua dia buat ni, dia buat supaya orang yang datang tu insaf. Insaf, keluar tu insaf semua, jangan menipu, jangan duk kianat orang lagi. Tapi biasalah, manusia kan, siapa-siapa pun, situ je lah insafnya. Duduk dalam masjid pun sama, insaf sini je lah. Main tempat lain tak tahulah, belum tahu lagi. Dia ada satu jambatan panjang situ, dipanggil Nahi Chiao. Nahi Chiao ni tempat kita, kalau kita ni titian sirat lah, titian sirat. Dia buat ada orang jatuh, ada orang tengah meniti berjalan. Lebih kurang dia punya pahaman dia tu. Tapi dia punya syurga dahsyat, 36 tingkat. Kita syurga 7, dia 36 tingkat. Neraka ada 18 tingkat neraka dia. Dan di setiap tingkat neraka tu pula ada 10 mahkamah. Panjang cerita, dahsyat dia punya pahaman dia lah. Dan kesalahan-kesalahan dia pun dahsyat juga. Apa kesalahan? Dia punya siksaan power. Kalau kesalahannya tidak hormat kepada ibu ayah, nanti kena kisar, kena blend dalam satu kawah yang berduri-duri dalam tu. Dia buatlah patung. Perlu kena kawah tu. Wah, begitu. Kena kawah tu. Kehnya tak hormat mak bapak. Yang kedua, kesalahan orang yang suka gosip, membawang, mencuri dan perangai jahat. Lidah kena cucuk, kena tikam. Itu kena tikam. Kesalahan ketiga, tidak menghormati orang tua. Maknanya kalau bukan mak bapak dia pun tak hormat orang tua, langgar peraturan negara. Lagi dahsyat. Lampu oren suruh bersedia berhenti, lagi tekan. Pun sama juga ni. Dia digari, badan dipanggang, organ semua kena korek habis. Dahsyat. Dia buat semua tu, patung-patung tu, perut kena korek semua. Yang keempat, azab akibat kerana tak membayar cukai. Lembaga hasil. Tak bayar cukai pun kena. Itu yang kawan-kawan kita risau tu. Tak bayar cukai. Kita orang Islam zakat lah. Bagi dia cukai pun tak boleh. Kena settle tu. Tak bayar income tax, letih dia. Tak bayar cukai, tak menunai janji, akan direbus dalam air panas
ditikam dengan duri-duri buluh. Ha, itulah tuan-tuan. Ai cukuplah ni, ni ceramah agama lain ke ceramah Islam ni? Dah nak bagi tahu, rupanya kawan-kawan kita yang non-muslim pun mereka juga percaya akan neraka itu yang sebagaimana kita percaya. Namun kita lebih percaya bahawa neraka yang kita imani ini adalah neraka yang yang sebenar-benarnya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah agama Islam dan segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan semua. Bagi kita orang Islam, berkait tentang soal neraka ini telah lama dibincangkan dalam Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi menggambarkan panasnya bahang api neraka itu panasnya sebagaimana. Dalam satu hadis kata Nabi, narukum juzuun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata baginda Nabi, api yang kamu saksikan di dunia ini adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka di akhirat nanti. Artinya, api yang paling panas dalam dunia ni, api apa? Kali 70. Kalau air mendidih 100 darjah Celsius, api dapur, katanya orang perempuan dia tahu lah selalu duduk masak, tapi dia pun tak tahu berapa. Api di dapur 300 darjah Celsius. Tu kalau rebus nasi impit, berkuap dapur tu, bahang. Bahang. Tak buka exhaust fan pula lagi, lagi lah. Apa blower ke apa tu, lagi berkuap dapur tu. Sebab api dapur 300 darjah Celsius. Api volcano ataupun api lava gunung berapi, suhu dia 700 hingga 1200 darjah Celsius. Ha tu. Asap debu pun mati dah. Jangan kata lava tu, debu dia pun mati dah, tuan-tuan. Tapi rupanya saya ingat api volcano paling panas dalam dunia, tak. Rupanya api paling panas dalam dunia, api welding. Api welding tu, tu hak duk potong besi tu, kan sampai kena pakai topeng pula, apa, ialah pelindung muka tu kan. Tak pakai tu, dia punya pancaran tu pun, silap air bulan, buta mata. Pecikkan daripada api dia tu, tu, api welding tu, berapa dia punya panah? 3,500 darjah Celsius. Kalau berbalik pada hadis tadi, Nabi kata api paling panas dalam dunia, ha? Kau kali dengan 70. Bererti kalau ikut logik, ni bukan ikut ni ya, logik kita lah ya. 70 macam mana kita tak tahu. Logiklah nak bagi rasa datang rasa tu juga. Maknanya kurang lebih 245,000 darjah Celsius panasnya neraka. Jadi api neraka ni bila dia terlalu panas dan besar, maka bahan ataupun mangsa yang nak dibakar tu pun kena besar juga. Kalau api tu besar dan sangat panas, beratus ribu punya darjah Celsius, yang dibakar tu kecil-kecil, daging pun lembut-lembut halus. Tak rasa. Sebab itu Allah menjadikan ahli neraka ini bahunya saja sebesar 3 hari perjalanan pantas. Hujung ke hujung, 3 hari perjalanan paling cepat. Dalam dunia ni kenderaan apa paling laju? Tetap 3 hari perjalanan, Nabi kata. Bahu, gigi garham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Sebatang. Sebatang gigi garham besar bukit Uhud. Akak-akak, tuan-tuan, abang-abang dah pergi Madinah umrah, bergambar tak dengan bukit Uhud? Ambil gambar pun bukit Uhud tu tak habis lagi tu. Tak muat kamera tu. Besar. Ahli neraka punya gigi garham besar bukit Uhud. Punggung ahli neraka sebesar jarak Mekah ke Madinah. 498 kilometer. 4 kali lena.
naik bas. Oh, besar tuan-tuan. Dia kalau api tu besar, yang nak kena bakar tu kecil, dia jadi macam lalat dengan lampu kedai mamak. Mati dah. Psst. Dia kena besar. Tu kadang saya tengok lampu hak biru, hak jenis perangkap tu kan. Kalau mari kumbang kan, ui lama dia nak mati tu. Pasal dia besar. Kalau jenis semut, sekejap je mati. Tak rasa apa. Awak hidup lama jahat. Biar rasa lama sikit. Neraka tak mati dah. Tapi rasa sikit lama tu. Padan muka tu. Oh dahsyat tuan-tuan. Baik itu lah. Saya ingat bagi orang-orang yang beriman akan hari akhirat dan hari pembalasan, dia tak berani lah buat benda tak elok. Jangan kata kiamat tau. Jangan kata neraka. Masuk saja dalam lubang kubur saja. Dia masuk saja dalam lubang kubur sekalipun, kalau dia tu orang jahat, pelbagai pengalaman ngeri bakal dia lalui. Contoh, dia masuk saja dalam liang lahat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenazah tersebut pasti dengar derapan tapak kaki orang yang berada di atas. Dia dengar. Jangankan kata tapak kaki, apa yang orang atas kubur tengah bersembang pun dia dengar. Oh, anak dia datang baca doa. Bagus. Oh, anak dia datang baca Quran kat dia. Bagus. Oh, anak dia datang baca Ikra. Umur kat 40 lebih dah baru baca Ikra. Tak apa lah. Ayahnya pun sedar lambat dah. Anak pun lagi lambat sedar. Boleh tahan lah. Dia dengar. Atau lagi dahsyat, orang atas tu bercakap. Allah haji ni baik sungguhlah. Dialah yang tolong buka suih-suih lampu zurau. Dialah yang kalau Allah apa masalah zurau. Dialah tu kalau hari korban ke apa. Dialah tolong tolong tukang lapahnya apa. Ramadannya tolong agihkan itu ini. Dia tak ada, dah tak tahulah nak cari pengganti mana. Jenazah tu duduk bawah, dia dengar tu. Dia dengar jelas. Dan tak kurang juga, dia pun dengar juga kalau orang-orang hadap sembang. Haji ni lambat mati kan. Pagi ni baru mati. Aku ingat minggu lepas dia mati. Letih semualah nak tunggu dia mati. Tak mati-mati, lambat. Pagi tadi baru mati. Letih lah tunggu. Dah dia pun jenis tak datang surau. Terkejut tu imam pun. Jenazah mana ni? Ahli qaryah kita. Oh, tak pernah nampak. Dia kalau hidup jenis macam ni, kesian tu. Hidup sampai orang pun tak tahu. Tak kenal, tak kenal. Lagi kesian, orang tak tahu dia pernah hidup. Facebook pun tak ada, account tak, pun tak kenal, orang tak kenal. Tak, la ilaha illallah, kesian lah puak-puak macam ni. Dalam masuk dalam kubur tu pula. Kalau orang tu baik tak apa. Kalau dia tu jenazah yang jahat, jangan kata api neraka. Baru masuk dalam lubang kubur tu saja, tak lama selepas daripada itu, Mari satu makhluk. Makhluk tu, ni siapa malam ni datang seorang-seorang ni nasib lah. Ni cerita seram sikit. Makhluk tu dah lah hitam, busuk. Mari dekat. Dah lah seorang-seorang dalam kubur time tu. Malam tadi tidur atas katil lagi. Walaupun di hospital ICU pun. Dunia lagi. Ni seorang-seorang ni. Jenazah tu pula dia dah lah takut seorang-seorang. Harap mari cahaya. Cahaya lah terang lah. Bawah mana ada TMB dah. Cahaya datang. Tak ada cahaya lah. Kok cahaya doa daripada anak-anak yang soleh, kok ingat kat dia, tak ada dah. Habis faraid, habis dah. Dah lah tak ada cahaya. Yang mari tu pula makhluk entah apa-apa datang gelap mari. Dia punya takut. Man anta? Engkau siapa? Siapa engkau? Makhluk tu pula dah ditanya siapa dia. Dia jawab kan? Ana a'malukal khabith. Akulah amalan keji engkau masa hidup di dunia dulu. Akulah engkau punya fitnah dulu. Kau yang suka menipu orang, kau kencing orang, kau kianat orang, fitnah orang. Aku. Akulah. Kita kan geng, takkan tak kenal.
Dia dah lah busuk tuan-tuan, makhluk tu. Busuk, muka menakutkan, mengerikan, amat dahsyat, takut. Dan sampai bila dia akan duduk dekat dengan jenazah tu? Dia akan teman jenazah tu sampai kiamat. Dia akan teman jenazah tu sampai kiamat. Sebagaimana orang tu hidup bertemankan perangai jahat, mulut tu tak tahu pergi mana macam tu, jahat manjang. Maka yang jahat tu akan teman dia sampai kiamat. Duk atas dunia ni pun nampak lintasan-lintasan tu pun takut dah. Nampak benda putih melintas pun tak terkeluar ayat kursi tu. Usali fadu zuhri keluarnya. Nawaitu saumaruddin semua keluar. Ini kan pula duduk dalam kubur lah makhluk tu mari teman sampai kiamat. Dengan busuk, dengan takutnya muka. Eh, tak tahulah tuan-tuan, ya Allah. Ha tu. Sebab itu bagi orang yang sentiasa insaf dan dia tahu bahawa apa amalannya itu pasti dibalas, dia tak akan berani buat benda tu semua. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya sambung. Betul ke? Pembela kita. Ay, sejak bila Poyo tak tahu lagu nasyik ni? Lagu lama ni. Tuan-tuan, ini seramah kita tuan-tuan. Baik itu Allah mengajar pada kita, hidup, buat baik dengan semua orang. Kalau tidak, bertemankan makhluk jahat tu sampai kiamat. Baik itu tuan-tuan, makhluk yang namanya neraka ini, dia akan membakar manusia-manusia jahat di beberapa lapisan. Neraka dia tak sebut tingkat, tapi disebut lapisan. Syurga kita sebut tingkat sebab dia makin naik, makin naik. Tapi kalau neraka disebut lapisan. Neraka ini kesemuanya kurang lebih ada 7 lapisan. Mana kita tahu 7 lapisan? Allah rakamkan dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 44. Kata Allah Taala, laha sab'atu abwabi kulli babin minhum juz'un masqum. Neraka itu ada 7 pintu kesemuanya untuk golongan-golongan yang khusus, yang sesuai sangatlah masuk ke sana. Apakah di antara tingkat-tingkat lapisan-lapisan neraka itu? Antaranya ialah neraka paling bawah namanya neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 145. Siapa penghuni neraka Hawiyah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Puak-puak munafik. Tuan-tuan kena ingat api neraka ni paling bawah sekali munafik tu. Kok lah ada orang kata, ustaz bukan kafir ya? Orang kafir yang apa semua, tak. Tak. Dia munafik paling lagi bawah. Pasal apa? Hujah para ulama, kalau orang yang kafir, dia terang-terang menentang Islam atau menentang Allah Taala, dia syirik pada Allah tu terang-terang. Munafik. Tuan-tuan pun boleh sambung dah. Munafik, luarnya Islam, dalam kafir. Atau perangainya kafir. Kufur dalam perangainya tu. Dengan kita, ya Allah Haji, apa khabar Syekh? Ana lama tak jumpa enta Allah. Ana, enta, Masya Allah, ana. Belakang ana, dia tikam kita kau. Dia burukkan nama kita. Dia hantam kita tu, jahat, munafik ni jahat. Sebab itu Allah rakamkan jahatnya munafik ni 17 kali dalam Quran. Jahat sungguh. Sampai Allah Ta'ala larang kepada Nabi Muhammad SAW, jangan semayangkan jenazah munafik. Jangan semayangkan jenazah munafik. Oh tu. Tapi kita hari ni janganlah macam tu pula. Dia tu saya ingat dia munafik ustaz. Jadi kalau dia mati tak payah. Jangan. Munafik ni pula Imam Nawawi ada perbincangannya pula. Munafik ni ada macam-macam jenis pula. Jangan senang-senang
Hukum orang nampak gaya munafik dia tu, munafik. Tipu. Tanya mana? On the way. On the way menjang. Munafik, munafik, munafik. Janji nak bayar hutang. Minggu, dia kata minggu depan. Tanya minggu depan, minggu depan. Tanya minggu depan, minggu depan. Minggu depan, minggu depan, minggu depan. Munafik. Awak takkan senang sangat tuduh orang munafik. Lepas tu tak nak semayak, tak boleh. Dia ada cerita dia. Ha tu. Paling bawah. Puak-puak munafik. Tingkat neraka, apa, lapis neraka atas sikit. Namanya neraka Jahim. Neraka Jahim Allah rakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91. Siapa yang menghuni neraka ini? Orang yang sesat, musyrik, kafir. Tingkat neraka ataupun lapis neraka yang kelima, nama neraka Saqar. Neraka Saqar Allah rakamkan surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43. Siapa ini? Orang-orang yang tak semayang, tak solat. Sebab itu semayang ni adalah ibadah yang sangat senang orang untuk bagi alasan untuk tak melakukannya. Ya? Sebab itu Imam Ghazali tanya anak murid dia, dalam hidup apa yang paling paling berat? Apa dia? Kata anak murid dia, batu, besi semua. Salah. Yang paling berat memikul amanah. Apakah yang paling dekat? Anak murid dia kata ibu ayah dan keluarga. Salah. Yang paling dekat itu mati. Kut tuan-tuan tak percaya, yo ke mati tu dekat? Nanti lintas jalan tak payah tengok kiri kanan. No no, melintas bam, oh, dekat rupanya. Mati tu sangat dekat. Dan dalam surau ni pun ada banyak sebab untuk kita mati. Ha, duduk bawah kipas, ha, duduk bawah lampu tu, ha, oh patut patut jauh semua dengan lampu ah. Dia kadang tu asbabnya, kadang duduk elok-elok pun meninggal. Dulu kan, Syekh Habib apa nama tu? Yaman tu datang mengajar ceramah. Pam 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 ceramah. Dia tanya, ada siapa nak ajukan soalan? Silakan. Tiba ada seorang tu angkat tangan. Tuan Syekh, saya nak tanya soalan, satu soalan. Fadal, silakan. Tuan Syekh, apakah amalan paling baik sebelum kita meninggal dunia? Syekh tu pun jawab, pom 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 amalan ini 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 ini. Habis jawab, meninggal. Yang tanya tu meninggal. Dalam ceramah, serangan jantung. Dia duk usap dada lama dah. Pum, meninggal. Jadi malam ni kita tak buka soalan. No? Jadi itu orang meninggalkan sembahyang. Apa ni? Kata Imam Ghazali lagi, apakah yang paling ringan? Yang paling ringan apa dia? Anak murid dia kata kapah, bulu. Salah. Meninggalkan solat. Kalau tanya ibadah lain kenapa tak buat, banyak alasan. Alasan tak pergi haji, nama belum naik, kota tak cukup lagi, kawan kena tipu, kena purada lah apa semua lagi, tak sangkut semua, eh tak pergi, tak pergi. Zakat tak cukup haul, ha, bertahun-tahun tak cukup haul dia tu. Asnaf lagi, oh patut tak nari. Lagi apa lagi? Apa tak puasa? Gastrik. Jawapan dia tu ada munasabah jugalah. Pertanyaan semayang. Apa saya tak semayang? Tak ada telekung. Senangnya, tak ada telekung tak semayang lah. Syarat sah semayang orang perempuan mesti bertelekung ke? Bertelekung ke tutup aurat? Hah? Bertelekung ke tutup aurat? Ha, tutup aurat. Tutup aurat. Kalau akak dah tahu akak tu pakai dah tutup aurat, dengan pakaian tu dah boleh sembahyang. Stokin semua tutup aurat, cukup lah, dah boleh sembahyang. Abang Haji, kenapa tak sembahyang? Kepiah lupa bawa. Astaghfirullahaladzim. Tak pakai kepiah tak sembahyang. Teruk. Sebab tu ramai masuk Saqar. Pasal apa? Tak sembahyang. Lapis neraka yang keempat, nama neraka tu neraka Lazar. Neraka Lazar ini Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-15. Siapa ini? Puak-puak mengumpul harta tapi tak pernah belanjakan jalan Allah, sama ada zakat maupun bersedekah, simpan, taruh duit. Neraka Lazar ni saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar. Sekarang ni famous, ada satu nasyid tu dia sebut pasal neraka Lazar. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna. Ah, cukup lah tuan-tuan, selebihnya belilah yang original di pasaran.
Kena buat konsert pula tu. Ya Tuhan kami, kami mengaku melakukan dosa. Kami melampaui batas, menghampiri neraka. Tu ceritanya. Neraka apa? Neraka Lazar. Tu cerita dia. Lapis neraka yang keempat. Lapis neraka yang ketiga, nama neraka Hutamah. Neraka Hutamah Allah sebut dalam surah Al-Humazah ayat 5 sampai ayat 7. Lapis neraka yang kedua, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir surah An-Nisa ayat 10. Siapa ni? Yang akan masuk ke dalamnya orang yang makan harta anak-anak yatim. Oh, awak buka tempat pusat jagaan anak yatim, orang ramai bagi sumbangan, bagi duit. Belanja untuk budak-budak tu, yuran sekolah ke apa, makan, pakai baju dia semua. Oh, masuk poket sendiri. Ada tak yang buat macam tu? Ada tak? Dia kerah budak-budak dia minta derma. Dia kerah budak-budak dia minta minta duit semua. Hasil kutipan, sini mari. Sini. Mau pergi joli. Korang semua nasib lah. Budak tu dah lah tak ada mak bapak. Kau, habis. Pop-pop macam ni memang lah. Dia masuk neraka Sa'ir tu. Yang kianat pada anak-anak yatim. Anak yatim ni, tuan-tuan jangan main-main. Kutlah kawasan Bukit Antarabangsa ni kalau ada anak yatim. Bukan bapak ni nama Haji Yatim. Tu lain. Ni memang anak yatim ni, kalau kita dapat berbuat baik dengan dia, ganjarannya besar. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, dengar-dengar, ana, Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi kata, aku dengan penjaga atau orang yang tolong anak yatim seperti ini dalam syurga. Means best friend, rapat. Siapa? Nabi dengan orang yang tolong anak yatim. Sebab itu tuan-tuan, mana-mana anak yatim ni kita berbuat baik. Bagilah sumbangan, barangan sekolah ke apa. Masuklah kedai mana apa ni, pakcik belanja. Jangan lebih RM20. Letih juga pakcik macam tu pun. Jaga anak-anak yatim ni bagus tuan-tuan. Tapi lagi afdal, kita ambil mak dia sekali. Saya ingat pahala tu berpanjangan. Ni saya cadang tau. Saya cadang. Kalau tuan-tuan boleh, bincang dengan orang rumah. InsyaAllah esok kita akan tengoklah ada mayat bergelimpangan. Malam kena bunuh orang. Salah bincang pula dah. Aku cerita neraka, habis neraka lain jadi. Neraka. Tapi, ni saya cerita ni semua cerita malaikat Jibril ni. Jibril, dia datang cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang cerita, dia kata, ya Rasulullah, lapisan neraka apa ni, Hawiyah, Jahim, Saqar, Lazar, Hutamah, Sa'ir, semua dia cerita ni. Tapi ada satu lagi neraka, malaikat Jibril macam berat nak khabar, berat nak cerita, berat nak bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk tenanti-nantilah. Wahai Jibril, ceritalah sampai habis. Oh, sekerat-sekerat cerita sampai habis. Jibril seolah-olah muka lain lah, macam berat nak cakap neraka yang lagi satu ni. Cakaplah. Habiskan cerita. Lagi satu neraka? Jibril lama sikit nak fikir. Tuan-tuan tahu tak, neraka yang akan disebut oleh malaikat Jibril ni, tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi dengar-dengar penjelasan daripada malaikat Jibril, Nabi balik ke rumah, beberapa hari Nabi tak keluar jumpa orang kecuali pergi sembahyang dan balik ke rumah. Nabi seolah-olah macam seolah-olah tak boleh nak terima apa yang Nabi dengar ni. Tuan-tuan rasa kenapa? Apakah neraka tersebut yang menyebabkan Nabi rasa macam, ya Allah, beratnya ya Allah. Tuan-tuan nak tahu tak? Tak berapa semangat lah. Nak tahu tak? Apa kata kita bagi laluan azan isyak dulu? Dah masuk isyak belum? Azan isyak dulu kan? Ke nak berhenti ke sambung? Saya ikut tuan rumah ni. Sambung ke terus?
Sambung ke terus? Sama lah. Azan ke sambung? Ha, cepat, cepat, cepat. Ha. Sambung eh? Malam esok azan tau. Memanglah malam esok azan. Ha. Jawapannya adalah, kata Malaikat Jibril, neraka yang lagi satu ni adalah neraka Jahannam, yang mana penghuninya adalah di kalangan umatmu yang mati tak sempat bertaubat. Allahu Akbar. Nabi bila dengar, Nabi kan sayang ke umat, siang malam doakan umat. Dengar-dengar, aduh, termasuk juga umatnya, Nabi jadi macam hibahlah, sedih-sedih. Balik ke rumah macam seolah-olah berat nak terima keadaan ataupun yang Nabi dengar tu. Sebab orang yang masuk neraka Jahannam ni dahsyat. Doalah tuan-tuan. Api neraka ni jangan kita bayang macam kawah gulai. Kena celup-celup-celup-celup, hidang atas meja. Sekali masuk dalam neraka Jahannam, dahi seseorang itu akan dicop Jahannamiyun, bekas tahanan Jahannam, bekas banduan Jahannam. Kalaupun akhir-akhir nanti dia dapat peluang masuk ke dalam, berapa kali azan ni? Tadi bunyi dah kan? Ni azan apa ni, subuh ke apa? Kalau orang tu dapat pengampunan Allah masuk syurga, dapat pengampunan Allah masuk syurga, dikeluarkan daripada neraka tu, dibersihkan, dimandikan semua, dicuci-cuci, masuk dalam syurga, tetap di dahinya ada tulisan Jahannamiyun, bekas banduan Jahannam. Malu lah. Ahli syurga waktu tu tak membawang. Ahli syurga dia tak gutuk, neraka, orang neraka datang. Berasak-rasak datang. Tak. Tapi kita malu. Takkan hilang. Sebab itu soal neraka ni jangan pernah sekali pun rasa tak apa. Ada orang kadang dia duduk main soal neraka ni. Dia kata, ustaz, kita ni kalau dah ramai-ramai sangat masuk syurga, siapa nak pergi neraka? Puak-puak macam ni, macam mana tuan-tuan kita nak cakap? Ha? Kita ajak dia semayang. Jom solat. Alah ustaz, ramai-ramai syurga, siapa nak pergi neraka? Kau cakap, ya Allah, macam tu. Saya kata, ingat neraka tu kawah gulai ke apa? Oh, dahsyat tuan-tuan. Sebab itu, kita berdoa pada Allah Ta'ala, jangan sesekali terjebaklah dengan azab api neraka ini, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan golongan ahli neraka ini ada di kalangan mereka khalidina fiha abada. Mereka akan kekal duduk dalam api neraka tu forever and ever and ever and ever, sampai bila-bila, infinity, tak ada penghujung. Sebab itu kan, macam sekarang kan musim-musim orang duk kuat duk bunuh diri ni, saya nak pesan lah. Kau lah tuan-tuan, kau ada niat apa? Nak pesan siap-siap lah. La ilaha illallah, murahnya nyawa. Bunuh diri. Terjun bangunan. Awak dah buat salah kan, kes? Tak kisahlah SPRM datang ke apa? Datang nak siasat ke apa? Janganlah terjun. Dia terjun. Tuan-tuan tahu tak apa kesan dia? Orang yang terjun bunuh diri, sama ada terjun tembak kepala, telan racun, cucuk perut, patah lompat dari pokok ke apa, nanti kalau dia mati masuk api neraka, dia akan buat sama macam cara dia mati. Kalau dia mati dengan cara dia terjun bangunan, terjun jambatan dalam neraka, dia akan terjun dan sampai bila-bila. Sebab tu janganlah. Saya sedih lah tuan-tuan. Bau tahun-tahun sudah, saya dengar kes-kes budak-budak tension exam ni, budak diploma, STP, SPM. Loh, paling muda saya dengar, UPSR. Loh, orang Malaysia.
bukan Maldives. Darjah 6. Dia naik katil double decker 2 tingkat tu. Tak macam mana kain tu dia ni, dia lompat. Prak. Darjah 6. Abang dia tekatan 2, duduk di luar. Duduk tengok TV ke apa, rasa adik dia semacam sunyi sangat dalam bilik, buat apa? Masuk tengok, tak ada. Mati. Tension UPSR. Tu saya ingat, tuan-tuan ni anak nak exam tu janganlah bagi tension. Kau tak dapat nak ngomong, buat malu ayah ngomong, mak mu malu, belajar aja pendapat. Mana mainan tu paling sungai tu ngomong. Budak tu mati. Jangan. Tension-tension ni, bunuh diri ni, kesian tuan-tuan. Tak, kesian dia. Nanti di neraka, dia akan buat macam tu. Sampai bila-bila. Kecuali dengan ampun Allah. Itu selesai. Tapi tak tahu lah siapa. Allah. Macam di Jambatan Pulau Pinang. Dulu kan ada seorang tu kan, dia terjun. Tapi dia pun satu hal ke. Dia terjun. Salah tempat. Dia terjun tempat yang kawasan paya tu. Orang kalau betul-betul anak jantan, terjun yang tu. Bukan suruh terjun. Tapi kalau tempatnya salah, terjun hak tengah-tengah, dah, dia terjun hak ujung ni. Dia terjun-terjun terpacak di lumpur. Cak tengok. Oh, tak mati. Tak mati lah. Tak mati. Wartawan semua datang tanya dia, adik, apa perasaan? Terjun tak mati. Mujur tak mati dia tu. Mujur tak mati dia tu. Maknanya dia pun menyesal rupanya. Tapi tadi sebab tension, datang bayangan muka mak, muka hutang. Terjun. Tak fikir panjang. Mujur Tuhan bagi masuk. Tak tahu lah malaikat sambut ke apa, aku tak tahu lah. Terjun dalam lumpur. Waktu ingat lah tuan-tuan, jangan sampai macam tu lah. Baik tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masuk pada tajuk yang sebenarnya saya nak sebutkan pada malam ini. Siapakah golongan? Kalau tadi saya dah bagi dah gambaran-gambaran neraka semua tadi tu. Namun sekarang, siapakah golongan? Ya Allah, senang sangat masuk neraka ni. Siapa ni? Amalannya itu, kita doa pada Allah. Takut-takut kita terbuat. Terbuat. Bila dah terbuat, senang sangat ke neraka ni. Apakah di antara golongan atau siapakah golongan-golongannya? Pertama, golongan yang mudah ni, saya sebut mudah tau. Hak payah banyak kat cerita. Ni hak mudah. Simple sangat kehnya. Keh simple sangat. Masuk neraka. Siapakah golongan ini? Baik, dalam hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan nanti kelak antara golongan terawal masuk neraka. Hak paling awal masuk neraka siapa? Siapa? Paling awal masuk neraka. Ditampilkan tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mati syahid. Mati syahid means orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah lah. Dipanggil. Malaikat panggil eh. Ha, mana yang mati syahid tu? Ha. Datang tu. Ha, ni semua nikmat lah. Yang nikmat-nikmat yang akan dapat nantilah ya. Ha, ni semua-semua ni semua nikmat-nikmat yang akan dapat ni. Tak tahulah syurga tingkat apa semua akan dapat, bidadari berapa orang semua itulah. Okey. Tapi Allah Taala tanya dia, apa engkau buat di dunia? Tuhan tanya ni, Tuhan tak tahu ke? Tuhan Maha mengetahui, tapi nak jadi ilmu buat kita. Tuhan tanya, dulu kau di dunia buat apa? Saya berjuang di jalanmu ya Allah sampai gugur sebagai syahid mati ni. Kata Allah, kazibta. Bohong, tipu. Kau tipu. Engkau berjuang semata-mata nakkan gelaran. Kau nakkan orang panggil engkau sebagai pejuang yang paling berani. Pejuang yang memang berjiwa kental. Engkau nak kau ni dipuja, dipuji. Masuk buku sejarah, kecatatan, semua orang kenal engkau semua. Ambil tempat engkau di neraka sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang mati syahid tu, diseret muka dia. Ni, muka dia kena seret.
Padahal malaikat tu kalau dia nak baling, dia baling dah. Tak, diseret. Diseret dia punya muka. Ni muka. Ulama hadis bincang, apakah perkaitan muka kena seret dengan amalan di dunia? Nanti saya cerita kat ujung nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Oh, tu dia. Dia banyak kamera ni, dia jadi macam dalam TV dah rasa. TV pun dua kamera ya. Ni sampai tiga ni, Al Jazeera semua ada pasal ni. Ni, orang tu kena seret muka tuan-tuan. Ni, seret masuk, pum masuk dalam api neraka. Panggil golongan berikutnya. Siapa? Orang yang mengaji Quran atau orang yang pandai bidang Quran. Panggil. Amin eh. Ni semua nikmat akan dapat nanti semua. Gitu cerita dulu. Tapi Tuhan kan ada benda dia nak tanya. Dulu dunia buat apa? Oh, saya dulu mengajarkan Quran pada orang. Saya mengajar Quran sampai orang pandai, faham semua. Kazibata. Bohong. Kau mengajar Quran semata-mata nak orang kata kau ini qari. Suara sedap. Alunan kau merdu. Kau pandai bidang Quran. Kau nak orang puji saja. Mengejar like. Ni aku tambahlah. Mana ada hadis sebut like. Tapi kalau dalam konteks dunia hari ni kan banyak begitu. Post apa-apa semua like. Tengah tawaf. Ambil gambar. Tengah tawaf. Tawaf pertama. Post. Yang like 4 orang. Mak dia, anak, jiran, staff. Tu pun semua kena paksa ni. Sebab dia tak ada follower. Astaghfirullah. Bohong. Kau mengajar Quran sebab kau nak tunjuk kau tu suara sedap sangat. Kau ni qori, pandai Quran semua. Ambil tempat di neraka. Malaikat pun tarik heret dia punya muka, masuk api neraka. Dan golongan yang ketiga. Sini. Siapa? Orang yang hidup di dunia bersedekah. Apa kau buat di dunia? Oh, saya banyak menyumbang, bersedekah, bagi sumbangan semua. Kazibata. Bohong. Allah Ta'ala ni, dia tengok kita tembus sampai dalam hati. Manusia mana tahu hati kita. Datang ramai-ramai malam ni, seorang pun kita tak tahu apa niat. Yang tahu niat kita, Allah. Dia tahu. Dia tahu. Tipu. Kau bagi sumbangan semua bukan kerana aku. Kau bagi sumbangan semua kerana nakkan pujian semua Cikgu Murni apa semua. Siapa nama tu? Haji apa? Haji Bakhil. Cikgu Murni. Aduh, tak habis-habis. Kawan saya pun nama Kil-Kil jugalah. Kil-Kil. Haji Bakhil lah tu. Bagus ya cerita tu buat iktibar. Kau nakkan pujian orang cakap ini baguslah, dermawanlah, ini pemurahlah, baiklah, ini semua boleh buat menantulah semua. Kau ambil tempat di neraka. Kena seret muka, lempar masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kejap eh. Kejap. Tiga-tiga tu, saya ingat kadang-kadang kita pun tak mampu buat tu. Tuan-tuan dengar sekali ya. Tiga-tiga orang ni, saya ingat kita pun tak mampu nak jadi macam dia orang ni tau. Sumbangan ikut time, ikut mood. Tengah bulan ke hujung bulan ke, tengok nak bagi tak bagi pun. Kadang-kadang aku tengah tak ada lah tabung tu datang. Kan ada setengah masjid, dia tak pakai tabung, bergerak. Budak yang kutip bawa karung. Time Jumaat kan ramai pakcik-pakciknya hilang kepala. Tahu hilang kepala? Kalau tengok dari belakang tu, flat. Sama. Budak tu, kan dia lari. Sampai ke pakcik yang tidur. Pakcik tu, suruh bubuh dalam tabung tu. Nak jadi orang pemurah ni bukan senang tu, tuan. Yang kedua, orang yang mengajarkan Quran. Kita belajar pun kukak-kukak ni, tambah mengajar. Belum tentu. Tambah yang lagi satu, mati syahid. Allah. Mati syahid apa tuan-tuan? Makan ubat pun segenggam. La ilaha illallah. Hajak pergi Palestin. Tak ada lah.
Apatah lagi, ya Allah tuan-tuan. Bukan senang tau nak jadi macam tiga orang ini. Tapi rupanya jauh lebih dari itu Allah melihat hati. Sebab itu tuan-tuan dalam beramal, hati-hatilah dalam menjaga hati. Oh, sedap ayat tu ya? Hati-hatilah dalam menjaga hati. Caption. Instagram. Empat like. Allah, tuan-tuan takutnya soal hati. Sebab itu ulama maupun Nabi sendiri pun selalu berpesan, berhati-hatilah kita dengan syirik kecil. Syirik kecil, apa syirik kecil? Syirik kecil apa? Syirik kecil? Riak. Dia ada dua penyakit yang lebih kurang adik-beradik. Riak, sum'ah. Ada lagi lah, ujub, apa semua tu banyak lagi lah. Riak, sum'ah. Riak tu apa dia? Riak tu datang daripada perkataan ro'a. Ro'a maknanya nampak. Riak menampakkan amal soleh kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian. Tu riak. Amal baik. Kalau awak buat benda jahat, tunjuk ke orang, tu bukan riak. Kau pergi merompak menyamun kedai orang. Tak maaf lah, saya riak tadi. Buat laporan polis, saya riak tadi dalam merompak. Itu bukan riak, kau memang jahat lah tu, mana ada riak-riak. Riak ni benda baik. Saja tunjuk ke orang, bagi orang nampak. Tu riak. Tapi kalau sum'ah, itu datang daripada perkataan sami'ah. Sami'allahu liman hamidah kan? Telah mendengar akan Allah orang yang memujinya. Sami'ah, apa dia? Dengar. Maknanya orang yang sum'ah tu apa dia? Memperdengarkan amal-amal baiknya kepada orang lain. Habis dia orang tu tak nampak, dia bagi tahu ah. Dia bagi tahu. Duduk di pejabat muka letih. Kenapa haji? Muka nampak letih kan? Itulah tadi tahajud. Bagi tadi tahajud 20 rakaat. Tak larat. Biasa buat 40. Itu tak apa-apa. Semangat ni. Aduh. Ada eh. Tak tahu dari planet mana. Tapi ada. Dia ada. Geng-geng Thanos lah ni. Adalah ni. Ya Allah eh. Ataupun jenis riak saja nak tunjuk ke orang. Rumah sendiri tak pernah bangun pun tahajud. Terkejut banyak kali. Tahajud. Tak pernah bangun. Oh, pergi rumah mak mentua. Dan bangun. Tengah-tengah malam, pukul 3 pagi. Allahu Akbar. Saja buat kuat. Mak mentua tu pun makan ubat pukul 3 pagi. Ikut time. Lalu nak pergi ke dapur, lalu depan bilik menantu. Tengok menantu tengah duduk semayang. Menantu laki-laki dia. Oh bagusnya. Pukul 3 pagi kau semayang. Ya Allah. Sekali isteri datang. Mak, abang tu semayang isyak. Oh. Allahu Akbar. Apa teruk laki kau. Sekarang baru isyak. Teruk. Kadang lagi 5 minit nak subuh baru dia semayang. Teruk. La ilaha illallah. Ada puak-puak macam ni. Pun tak tahu juga dari planet mana. Suka dia kenal pasti. Sebab itu janganlah tuan-tuan, amalan ni kena ikhlas. Tu je lah. Tapi jangan ada pula di kalangan kita yang salah faham . Nanti sampai takut nak beramal. Uih, habis kalau dah mati syahid pun masuk neraka? Baca Quran pun neraka? Sedekah pun neraka? Tak ya. Baik buat biasa-biasa dah. Sedekah pun tak sangat ngam-ngam . Kau nikah aku kata sewil, marah pula. Janganlah macam tu. La ilaha illallah. Dalam hidup gini, cerita dia macam ni. Imam Al-Ghazali mengajar, mula-mula nak buat amal-amal baik, memang di hati akan datang perasaan-perasaan macam tu lah. Macam adik-beradik nak riak. Biasalah benda orang tak buat kan. Tapi kau jangan bagi alasan. Kau buat saja, redah saja. Lama kelamaan ikhlas tu datang. Haji, dah lama tak nampak datang ke surau. Itulah, aku datang dah banyak kali, kau tak perasan kot. Aku pijak tangga masjid tu. Datang riak.
aku start motor balik eh. Apa senang sangat. Puak-puak macam ni pun banyak macam ni pun suka dikenal pasti dari planet mana. Seorang hajah tu ya, dia orang ada halaqah Quran. Hajah suara macam qariah kebangsaan. Apa? Suara macam qariah. Sadaqallahul azim. Kenapa tak baca aja? Riak. Jangan. Kalau macam tu susahlah. Tuan-tuan, dalam sebarih rumah perumahan tuan-tuan, tuan-tuan saja the only one yang datang ke surau. Yang lain duk basuh motor, dah lengan seluar pendek basuh motor, siram pokok bunga, duk main dengan cucu, yang perempuannya duk membawa dekat kerusi tu ha, duk ha ha kukik-kukik gelak. Tiba tuan-tuan start motor. Kopiah dengan baju Melayu. Padahal surau tu dekat, saja ambil jalan jauh. Dia pusing lalu depan rumah basuh motor. Mana? Surau. Ittaqullah. Gitu. Hak tu lain macam. Hak tu lain macam. Tapi kalau dengan niat dakwah tak apa. Jom. Kiamat sudah dekat. Jom. Itu okey lah. Lain cerita. Dia standard lah tuan-tuan. Benda apa-apa pun baru buat dia ada rasa tu. Itu biasa. Buat benda orang tak buat kan. Dalam satu soft. Kita je yang bubuh duit dalam tabung. Takkan tak ada rasa. Takkan simpan balik. Bubuh ajalah. Yang tak boleh, lama nak bubuh tu. Ke kanan tengok. Tu tak boleh. Tu. Buatnya. Kalau orang ikhlas ni, dia lain tu. Orang kalau ikhlas, dia jadi hati dia rasa syok beramal. Tu cerita dah ya. Jadi lepas ni, kalau ada rasa sekalipun, teruskan. Lama kelamaan Allah kurniakan ikhlas dalam apa, dalam hati kita. Itu yang pertama. Golongan yang kedua mudah sangat masuk dalam api neraka wal a'yazubillah. Golongan yang kedua ialah ini pun takut juga ni, senang sangat ke neraka ni. Macam tadi niat, ingat kok jumpa bomo ke apa, buat benda syirik sihir ke apa, dak niat. Padahal amal soleh dah tadi kan, betul tak? Loh, habis dah mati syahid semua tak soleh lagi. Hati pula dah. Yang kedua ni pun lebih kurang. Senang sangat pergi neraka. Siapa? Satu hari seorang sahabat datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rujul, ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Kata sahabat tu, dia kata, ya Rasulullah, ada satu orang perempuan ni, dia ni semayang marvelous, tip top semayang power, solat semayang hebat, puasa sunat pun power, wa sadaqatiha pun kuat bersedekah. Tu makcik tu. Apa malam dia buat? Semayang. Dah, kalau setakat semayang wajib tu dah memang lah. Ni hak sunat-sunat pun dia pulun juga. Yang kedua, puasa. Puasa sunat Isnin Khamis ke apa, Ashura ke, Hari Arafah ke, puasa semua. Dan yang ketiga, wasadaqatiha. Dan suka bersedekah. Tapi satu je lah. Makcik ni okey. Macam saya sebut lah. Cuma dia satu je lah. Dia ni tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia punya mulut tak ada insurans. Mulut tak pergi sekolah. Dia suka sakitkan hati jiran. Tu je lah. The problem is tu je lah. Yang lain okey. Pas. Lulus. Semayang. Puasa. Sedekah. Cuma dia dengan jiran ada problem sikit lah. Suka sakitkan hati jiran lah. Jiran pun dah ramai dah left group. Ini aku tambah ni. Mana ada Nabi kata left group. Bahasa hari ni lah. Konteks dunia hari ni. Kecil hati semua dengan dia. Sakit hati lah dengan dia ni. Apa respon Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Perempuan tu dalam neraka.
kalau kita rewind balik ke belakang balik hadis tadi, bukankah makcik ni seorang yang semayang? Bukankah dia sunat-sunat semua ni, ha? Yang puasanya, yang sedekahnya, seolah-olah Allah tidak lagi pandang tu semua. Kalau hubungan sesama kejiranan kau tak jaga, jiran buat kenduri tak pergi, sengaja tak pergi, sakit tak ziarah, meninggal tak iring, apa pun tak pernah ambil tahu hal kejiranan, dahlah tak ambil tahu, menyakitkan hati jiran pula. Wala'ayazubillah, tuan-tuan. Sebab itu kita ni dalam hidup bermasyarakat ni, saya ingat perkara paling penting, orang tua-tua selalu berpesan, kerana pulut, apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, atau bahasa orang-orang bukit antarabangsa ni, because of the sticky rice, the coconut milk is gone. Bau sampai. Tak faham ke? Ini bukit mana ni? Asal international dah ni. Tuan. Janganlah ni jaga-jaga ni. Ya Allah, takut kadang kita tak berniat pun. Terlepas. Cepat-cepat minta maaf. Kalau tidak tak selesai. Tambah-tambah tuan-tuan yang hidup berjiran, ada satu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara adab hidup berjiran, salah satu yang Nabi pesan, wala tastazillu alaihi albina mahjubur rih illa biizni. Jangan kau buat satu binaan tembok yang dengan tembok itu, binaan itu menghalang angin pergi ke rumah jiran. Kalau nak buat sekalipun, dengan izin dia. Tuan-tuan renovate, tuan-tuan reno rumah kan? Dahlah masa renovate rumah tu, dengan habuk kayu, habuk besi, pasir, gerudi hari-hari minggu, orang tidur, krong, krong, ya Allah. Nak cakap lebih-lebih pun jiran. Nak cakap lebih-lebih pun, dia pun kuat dengan ceramah, takkan tak faham-faham. Lepas tu pula, dia renovate tu, dia extend rumah, extend lah ya, faham ya, extend kan, dia tambah sampai ke depan tu. Sampai ke depan. Bila tambah sampai ke depan, kawan sebelah sini ni kan, dia tak tambah. Jadi, tak ikut bajet lah, ikut bajet. Dia pun tak ubah nak bajet sangat. Gitu ya, dari situ. Sampai bila beri gitu ya. Dengan dia nak jemur kain ke apa, kadang bila kita ada extend, bumbung kita pula, air menitik masuk ke rumah sebelah. Tak fikir ya benda tu. Nak buat boleh. Lagi kesian, kita tambah tu pula, kita extend, naik ikat batu bata tu naik, kita plaster rumah kita aja. Rumah sebelah, dah ni cerita, kalau banglo tak ada masalah. Kau sorang-sorang. Ni yang jenis-jenis teres ni. Bila dah naik tu, plaster rumah dia saja. Ni rumah kawan ni. Nampak batu bata berketul-ketul. Nampak macam tak? Macam tak siap. Cacat pandangan. Dia pun ada agak kawan-kawan nak datang ziarah rumah. Rumah sebelah ni siapa ni? Oh. Macam rumah tak siap. Jadi kalau nak buat macam tu, boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Nabi kata, illa biizni. Kecuali dengan izin jiran tu dulu. Bincang dulu, bang, tak maaf bang, itulah ada bajet sikit ni, ingat nak extend sampai ke depan tu kan, ingat buat anak-anak berlari ke apa, kalau hujan pun nak berlindung lah sikit, posh kereta apa, kereta tu tak adalah panas sangat ke apa, bang. Boleh tak bang ni? Boleh, tak ada masalah, cuma nanti plaster belah saya sekali. Ha, kalau boleh cat warna pink lah, Hello Kitty. Saya minat. Tak tahulah ikut permintaan dia lah, jangan demand banyak sangat. Itu kalau tidak tuan-tuan, Allah, tak selesai. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan awwalu khosmaini yaumal qiyamah jarani. Nabi sebut kes pertama yang akan dibicarakan di mahkamah akhirat nanti. Kes pertama. Kes apa? Pergaduhan di antara dua jiran.
yang ni dulu akan dipanggil. Allahu Akbar. Rupa tak selesai tuan-tuan. Kita di dunia ni berbaik-baiklah, berbaik-baik. Jangan duk bergaduh. Kalau tidak sampai kiamat tak selesai tu. Tak selesai. Tuan-tuan buat kenuri, kenara, nak pasang kemah. Bagi tahulah dalam grup WhatsApp. Ni kemah sampai 9 kemah. Blok habis depan pintu rumah kau jiran semua. Jiran tu kalau dia tahu nak pasang kemah, dah awal-awal dia parking luar. Ni dia nak keluar, tak boleh dah pasang meja, kerusi semua dah. Ada tak jadi macam tu? Gaduh. Jangan macam tu. Semayang bagus, sedekah bagus, zikir tak tinggal. Jiran? Jiran. Tak jaga, tak boleh. Malah Nabi mengajar juga lagi satu. Ha, ni kalau tuan-tuan boleh buat lagi power lah. Malah kita ni sampai tahap kalau jiran kita ini, kita beli apa-apa buah sekalipun, kalau beli buah, bagi sikit pada jiran. Kalau tak mampu bagi, jangan sampai makan depan dia hingga menyakitkan hati dia. Ha. Tuan-tuan pin Cameron Highland. Habis dah Cameron Highland, strawberry lah. Kalau rasa jimat sangat, tak nak bagi ke jiran, pesan dengan anak-anak makan senyap-senyap dalam rumah. Strawberry celup coklat ke apa. Wah, anak kita makan depan anak jiran tu ngecomok-comok bibirnya tu. Tak boleh tuan-tuan, kecuali kena bagi sikit. Tu tahap sampai tahap itu tuan-tuan, Islam punya jaga. Kalau tidak tuan-tuan, Allah panjangnya cerita sampai ke hari akhirat nanti. Wal'ayazubillah. Itu namanya apa? Orang yang menyakitkan jiran dia. Yang ketiga, golongan yang Allah, hak ni lagilah kesian. Golongan yang sangat mudah sangat masuk neraka, golongan yang ketiga ni. Siapakah golongan yang ketiga ni? Iaitu golongan yang kuat bergaduh. Ni, bukan kuat bergaduh macam mana? Hobi dia bergaduh. Sehari tak bergaduh, gatal satu badan. Aku nak bergaduh siapa ni? Ada dia nak bergaduh, dia suka provoke. Ada isu, dia suka cari isu. Bam, gaduh. Mana yang tentu cakap ni, tak ada ini, cari pasal, gaduh. Ada je cari gaduh. Tak ada hari tanpa pergaduhan. Nabi sebut, dengar baik-baik, tiga golongan atau tiga perangai ini memang confirm perangai ahli neraka. Siapa? Utul, jawaz, mustakbir. Utul apa utul? Saya sebut jawaz dulu ya. Jawaz apa? Apa yang? Ni, belagak. Apa? Kita panggil apa sini, panggil apa? Belagak apa belagak? Action, ha, action. Oh, action. Action baby lotion. Orang belagak ni apa ni? Itu perangai ahli neraka tu. Orang belagak ni tuan-tuan, sama ada belagak dengan suaranya, hartanya, anaknya dan seumpama dengannya lah. Jangan belagak lah. Apa ada pada kita ni semua pinjaman saja. Jangan belagak sangat. Hatta kalau menikah ramai pun, janganlah belagak sangat. Awak ada kelebihan. Tak payahlah cakap depan kami semua. Apa ni semua penakut? Ni semua geng-geng pertabi. Persatuan takut bini semua. Sombong tu. Awak dah ada kelebihan gitu, doa-doakanlah kami. Doa-doakan kami. Astaghfirullahalazim. Habis bini aku tengok. Telajak pula dah. Tapi kalau niat tak apa kan? Ustaz Ismail kamu kata nak niat pun tak berani, teruk lah. Okey. Nawaitu Saumaruddin. Okey. Saumaruddin. Janganlah belagak. Ataupun mustakbir. Mustakbir ni syok juga. Mustakbir ni dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Dia sibuk belagak dengan orang. Faham tak? Dia tak ada apa. Dia nobody but you. Dia bukan somebody. Kalau yang belagak yang jawas tadi tu, dia somebody. So macam bukanlah kata layak, tapi dia tu peluang nak belagak tu ada, pasal dia ada segalanya. Jawatan, pangkat, pengaruh, harta. Ni mustakbir ni tak ada apa. Pernah kot jumpa jenis-jenis macam ni.
anak aku anak engkau, bukan kau. Faham tak ni? Anak aku kata yang kerja Petronas tu, kemang-kemang hidung tu, anak aku yang Petronas tu, orang kalau pergi jumpa dia, bagi tahu dia 97 atau 95. Oh, aku ingat Petronas pelantar minyak. Rupa kedai mesra ya. 95 hijau atau kuning. Cerita belagak sangat. Nenek aku dulu, nenek aku dulu, apa nenek aku dulu? Kan ada orang macam tu. Itu mustakbir tu. Dia tak ada apa, tapi dia berbangga dengan benda lain. Kau kenal tak menteri tu? Dia dengan aku dulu. Kita orang sama-sama dulu. Tidur sebilik mah. Tah menteri itu pun tak kenal dia. Kesian, kesian. Pernah jumpa dah orang macam ni? Insaflah. Tapi okey lagi. Ni, hak paling kesian. Ni, hak nasional sebut ni. Otul. Otul ni kuat bergaduh. Dia suka bertengkar. Dia suka sangat bertengkar. Dia bertengkar tu pula benda yang la ilaha illallah. Benda boleh buat bincang. Benda boleh buat bincang, kau nak gaduh buat apa? Nak-nak pula isu-isu bab-bab semayang ni kan? Gaduh buat apa? Saya tak puas hati yang imam tu dia tak betul. Dia punya bacaan dia iqlab dia tak betul. Idgham ma'al gunnah tu. Dia patutnya walau buat tu sepatut sini walau. Tapi dia baca walad tu. Dia kena sengit sikit patut. Dia memang ada puak-puak macam ni. Dan saya pun berdoa lah jangan ada lah di sini tuan-tuan. Dak, ustaz betul tak? Kalau semayang kena jaga tajwid. Saya tak kata salah, betul. Tapi jangan memperbesar-besarkan. Panggil imam tu, ha. Praktislah dua-dua orang tu. Walau. Sirah. Nata'in. Ni duk pergi cerita kat orang lain. Tu imam tu, tajwid. Apa benda? Anak jantan lah, come on. Mari depan cerita. Gaduh tak habis-habis. Bergaduh tentang ni ha. Kan semayang? Ni semua ni pengalaman-pengalaman benar ni, hak berlaku ni. Dia tak puas hati, imam tu sujud, turun tangan dulu. Kan dia berdiri kan? Sami Allahu liman hamidah kan? Lepas tu, Allah. Tangan dulu. Bukannya lutut. Faham tak? Faham tak? Nak tunjuk pula pangkal. Faham tak kan? Allah tu dia tangan dulu sampai baru lutut. Kebiasaan tuan-tuan yang saya perhatikan lutut dulu baru tangan kan? Tu pun komplain. Apa imam turun macam unta? Habis kau orang sangat lah. Turun macam unta. Lutut dulu. Astaghfirullahalazim. Benda tu tak habis lagi, kau nak lawan Israel macam mana? Cerita turun lutut ke tangan tak selesai lagi. Kalau tuan-tuan sendiri lah gelak ke orang. Takut juga ke sesama kita pun tak terfikir benda tu. Lutut ke tangan? Lutut ke tangan? Ikut mana dulu lah. Ada hari lutut, ada hari tangan. Ikut mana dan ustaz, mana sempat dulu lah. Kalau hari gaut, tangan dulu. Kalau hari tak berdenyut, okey lah, lutut dulu. Hari liquid lutut hilang, tak boleh lah, kena tangan dulu. Ginilah, kita ni Islam ni atas dasar ilmu, bukan rasa-rasa. Dia kalau yang betulnya adalah, dengar baik-baik ya, sama ada tangan maupun lutut, dia ada pandangan dia. Yang mengatakan turun lutut dulu adalah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Yang mengatakan turun tangan dulu Maliki. Jadi maknanya keempat-empat tu mazhab bersetuju sama ada lutut maupun tangan dua-dua
Boleh. Yang tak betulnya, dahi dulu. Pum, dahi dulu. Berkecai kepala. Jadi, hak tu yang salah. Apa masalah bergaduh ni? Ha, cukuplah tuan-tuan. Sekarang ni je lah ceramah saya malam ni. Jarang ceramah bab neraka orang gelak ni. Tapi malam ni seronok pula nampak tuan-tuan. Bukanlah seronok pasal neraka. Tapi seronok mengenangkan PL-PL tabiat manusia yang senang sangat ke neraka hanya kerana sebab-sebab yang begitu simple. Jadi kita yang dah tahu pengajarannya ini, ambil sebagai iktibar. Jangan dilakukan, jangan di apa tu jadikan sebagai sempadan kita bersama. Namun sebagai akhir, saya nak tinggalkan tuan-tuan satu doa. Siapa nak rakam silakanlah ya. Doa apa ya saya nak kongsi kali ini? Doa agar Allah kurniakan hati kita ni dilimpahi dengan ketakwaan, takwa, dan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara hati kita, kerana Allah lah sebaik-baik pemelihara hati kita ya. Okey, apa doanya? Saya baca tuan-tuan ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma آتِ نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها اللهم آتِ نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya ya. Doa agar Allah limpahkan hati kita dengan ketakwaan, dan Allah lah sebaik-baik pelindung hati kita. Duduk di mana pun Allah peliharalah hati kita ni. Kadang-kadang teruji iman kita ni. Waktu tengah marah ke apa, Allah bimbinglah hati kita tetap di atas jalan kebenaran. Jadi siapa jadikanlah tu sebagai amalan bersama insya-Allah ya. Tuan-tuan, ada satu makluman lepas daripada semayang selesai ni semua nanti, kalau siapa berminat dekat luar sana tu nanti saya ada bawa CD, yang mana dalam CD tu saya ada muatkan doa-doa Nabi yang jarang-jarang kita dengar. Kadang saya bawa doa-doa ni, kadang ada setengah orang cadang, dia kata ustaz rakam ke, tulislah sikit ke, apa senang kita nak amal ni. Jadi inisiatif saya buat begitulah. Saya rakam dalam bentuk nasyid, senang nak hafal, nak ingatkan seisi keluarga ada di luar sana tu. Dan di tangan saya ni pun ada satu buku. Buku saya ni pun adalah alhamdulillah ya, buku ini buku yang keempat ya. Buku yang keempat karya saya, terbitan Karya Bestari ataupun Karang Craft. Buku ni judulnya Bajet Bagus, himpunan koleksi ceramah-ceramah saya dihimpunkan dalam buku ni, beserta dalil ayat Quran maupun hadis, kalam-kalam ulama, kisah pengalaman saya, semua macam-macam orang jumpa ni semua ada juga diselitkan doa-doa juga dalam ni. Kalau siapa berminat nak beli nanti boleh dapatkan di luar, dan doakanlah tahun ni insya-Allah akan keluar buku saya yang kelima dengan izin Allah ya. Mohon tuan-tuan doakanlah kami ni, ustaz-ustaz nak bagi apa lagi, buku je lah ataupun ilmu yang kami tinggalkan. Kalau saya meninggal nanti, tuan-tuan baca ke, amal ke, saya tumpang pahala. Tu je lah yang kita harapkan insya-Allah. Oh, sedih pula ujung-ujung ni ya. Begitu harapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'uzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa-dosa anak-anak dan ahli keluarga kami. Ya Allah, peliharalah diri kami, ahli keluarga kami, ahli qaryah kami, masyarakat dan jiran-jiran kami daripada azab siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah,
jadikan kami di kalangan para pencinta-pencinta ilmu, orang yang sentiasa beramal dengan amalan-amalan soleh dan sentiasa mengikhlaskan niat kami hanya senya kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam amal soleh, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.